Sekarang kita modif untuk epson PX121X. Iya, Mbak. Caranya iya. Sama seperti epson lain. Iya, Mbak. Iya. Buka dulu penutup ini. Mengeluarkan kertasnya. Kemudian untuk tempat kartridge harus digeser ke kiri. Baik, on off atau secara manual. Oke, cartridge masuk lewat sini. Oke, share lagi kiritnya. Kemudian cartridge-nya masuk. Untuk ini agak sedikit diangkat. Oke. Kita pasang untuk pengait selangnya. Letakkan kira-kira di tengah. Atur selang supaya nggak nyangkut. Oke.